Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, alhamdulillah, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Kita wong Jawa mengenal tembung ojo. Ojo ini ternyata maknanya luas banget. Satu misal, ojo sombong, ojo congkak, ojo kagetan, ojo dumeh, ojo kemrungsung, masih banyak ojo. Ojo kelihatannya mencegah. Jadi mencegah supaya kita tidak kagetan, tidak gumunan, tidak sombong. Jadi ojo. Ojo awake dhewe nek wis duwe rezeki. Ojo pamer rezeki neng nggone wong sing urung entuk rezeki. Ojo pamer istri cantik di depan orang yang belum nikah. Ojo pamer anak di depan orang yang belum diberkahi keturunan. Ojo pamer kedudukan di depan orang-orang yang belum mempunyai kedudukan. Ojo pamer nyambut gawi, wis iso nyambut gawi di depan orang-orang yang belum punya pekerjaan. Di samping ojo yang saya sebut tadi, isi onok kui ya kui ojo dumeh awake dhewe wis sugih, ojo dumeh awake dhewe wis urip kepenak. Ojo sombong kalau kita mendapatkan keberkahan, jangan mamerke segala macam. Pokoknya tembung ojo ini luas sekali. Yang akhir-akhir ini ojo druwulu utawa ojo sakarpe dhewe, ayo manut aturan-aturan yang ada. Di situasi yang begini susahnya ini karena pandemi COVID-19 atau virus corona ini, awake dhewe ojo metu, ojo keluyuran. Ojo tidak mentaati peraturan. Jadi tembung ojo ini luwes bisa di mana saja. Untuk itu awake dhewe ojo sakarepe dhewe. Jangan semau gue, ayo kita taati aturan-aturan yang ada. Kalau ingin corona cepat minggat, karo ingin corona ini cepat selesai, ojo sakarepe dhewe, ayo manut aturane. Dulur-dulur, tebarkan kasih sayang, tebarkan katresnan. Dimanapun kita, tetap cinta pada sesama. Kalau nanti kita tidak taat peraturan, gak gugu opo karpe situasi awake dhewe kesuwen. Makan itu, ini bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan umum, tampun kepentingan pribadi kita sendiri. Karena yang sampean baca di berita, di koran maupun sampean dengar di berita-berita yang ada, ini sudah bukan tanggung jawabnya pemerintah, bukan tanggung jawabnya yang kawogan, namun tanggung jawab kita bersama. Ojo patah semangat, ojo kita ngelukru, kita tetap satu tekad untuk melawan alam yang kena virus COVID-19 ini. Sedulur-sedulur semuanya,
aku dengan sembur tutur ini moga-moga bermanfaat buat sampean semuanya. Sekali lagi, ojo dumeh, ojo sombong, ojo kemaki, ojo yang satu lagi yang untuk menumbuhkan semangat, ojo ngelukru, ojo kendu. Ayo kita tetap terus semangat, ojo sampai awake dhewe lulak luluk. Dulurku semuanya, tembung ojo ini sekali lagi luas banget. Untuk itu, ojo ngelukru, ojo kendor, ojo patah semangat, tetap optimis kita hadapi bersama, kita hadapi bersama semuanya ini. Semoga bermanfaat buat sampean semuanya. Sing penting ojo nglukru kaya suntuluyu, yen ngono banjur kebacut budu, suntuluyu tumandang makaryo pampriye. Ojo rekoso, yang penting bersama-sama kita tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.